Ustadz, hukum babi apakah sama dengan hukum anjing? Sebenarnya tadi ya, kenapa yang jadi permasalahannya di sini kan, bahkan kenapa kok apa kalau babi itu dikatakan hukumnya adalah apa? Apakah sama dengan anjing? Iya, bahkan dikatakan asyad akhbath, lebih buruk dan lebih berat dalam segi hukumnya dibandingkan dengan anjing. Dalam urusan permasalahan tentang apa keharaman yang disebut di dalam Al-Qur'an itu yang mansus adalah walahmal khinzir. Innama harrama 'alaikum maytata wa dama walahmal khinzir. Daging babi. Itu dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an haram, sedangkan anjing tidak ada penyebutan. Ya, yang ada dalam anjing itu di dalam hadis masalah pembasuhan ini, apalagi dalam pembasuhan ini pun adalah apa riwayatnya pun masih berbeda-beda di kalangan para a'imah, ya sehingga apa makanya dari mereka pun sehingga terdapat perbedaan dalam pendapatnya apa antara najisnya anjing atau tidak masih khilaf, ya tapi untuk babi menanya apa asyad, ya asyad, hanya saja yang membedakan itu dalam pendapat Malikiyah, ya untuk urusan najis masih menyamakan seperti anjing. Malikiyah ini lebih ringan betul ya dalam urusan masalah ini, menyamakan seperti anjing. Ya, walaupun urusan masalah makannya jelas nasnya Al-Qur'an sudah menyatakan makan daging babi ada hukumnya haram. Dah. Itu sudah menjadi sepakat kalau semacam itu. Nah.